Kalau di Itali 50.000 itu nggak cukup buat sarapan saya sendiri. Kalau ini udah seabrek-abrek satu keluarga bisa makan. Jadi nggak kayak di Itali. Kalau di Itali aku gedebak-gedebuk bikin sarapan sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia enaknya begitu, yang selalu dirindukan. Nyam 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 nyam. Enak sekali ya sarapan Indonesia anak ya. Untuk pakai, aduh makasih banyak dikasih bonus. Enak, enak say. Enak say. Ah, Radrian ciao. Kalau di Itali kami jalan kaki kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Saprida Idalahat. Selamat pagi anak bunda. Ini kami masih di Indonesia, tapi kami udah beberapa hari di Pekanbaru. Udah nggak di kampung aku lagi di Lahat. Tempat tinggal aku dulu di Pekanbaru. Nah ini pagi ini kami mau beli sarapan. Jadi nggak kayak di Itali. Kalau di Itali aku gedebak-gedebuk bikin sarapan sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia enaknya begitu, yang selalu dirindukan bisa beli sarapan, bisa cus langsung pilih apa aja sarapannya. Eh, ada Tika. Adrian mau naik motor? Iya. Iya naik motor, mau sarapan apa nak? Sarapan nasiku. Nasi kuning. Nah, ini komplek tempat tinggal aku. Jadi aku tuh tinggalnya di komplek perumahan, salah satu komplek perumahan di Pekanbaru lah. Jadi kalau bedanya di Itali ya pasti rumahnya beda. Kalau di Indonesia kan rumahnya rapet-rapet, tetangga banyak. Kalau pagi-pagi tuh rame banget, orang-orang mau pergi kerja, cari sarapan. Adrian suka naik motor? Iya. Suka. Nih kalau bukan baru, kami naik motor. Adrian, ciao! Kalau di Itali, kami jalan kaki kemana-mana ini. Jadi kalau di Pekanbaru itu pagi-pagi di komplek ini masih agak enak lah cuacanya gitu, nggak panas. Tapi kalau udah siang, panas banget. Oke, sebentar lagi kita sampai ke tempat sarapan. Brownies. Yang pandan berapa, Kak? Sama 35, yang beda cuman brownies aja. Oh, brownies aja. Oke, yang pandan aja. Yang pandan. Saya jangan saya. Kita beli bolu pandan satu. Aduh, makasih banyak dikasih bonus. Yuk. Septi mau apa, Yen? Septi apa? Lotek enggak? Lotek aja. Lotek aja udah. Aku pecel. Nanti pedes sayang, sini sayang. Tuh, dicampur sayur mayur. Dia malu dilihat. Dia malu dilihat. Dia pakai mie. Ini ada juga kue-kuenya. Ini kue apa ini? Buat aja lah donat. Kalau mau donat buat sendiri. Iya. Ini aja kue-kuenya ini. Ayo sayang, cepet. Dadar gulung. Mau kue hijau Adrian? Mami dia mau dadar gulung. Mami tunggu mami. Kan kita pindah ke belakang. Ini sekarang kita ke sebelah beli pecel. Bentar, ya aku bungkus ini bentar dulu ya. Ini pas banget pinggir jalan, terus depannya masjid. Capek ya? Ya. Beli bakwan ya, ambil bakwan ya, semuanya. Plastik kan? Ini ada cemilan bakwan. Tuh, Kartika sama Adrian udah sarapan kue hijau. Enak. Enak.
enak sayang. Enak sayang. Enak. Ini sarapannya sudah selesai belinya. Saatnya kita pulang, kita sarapan. Panas ya, Naya? Bukan baru yang panas. Sudah sampai. Mana Mami? Panggil Mami. Panggil Mami. Udah sampai kita. Iya, panas-panasan tadi yang tadi ya sama Tika. Suka. Nah, ini sarapannya kami beli tadi. Ini udah berapa macam sarapan, banyak banget ini. Ini lotek apa pecelnya aja udah berapa macam, nasi uduk, terus pecel, terus ini ada kue bolu. Jadi, semua-semuanya ini tadi kurang lebih 50.000. Kalau di Itali 50.000 itu nggak cukup buat sarapan saya sendiri. Kalau ini udah seabrek-abrek satu keluarga bisa makan buat sarapan. Selamat makan, buon appetito. Mari kita makan sarapan dulu. Kita makan dulu. Jadi pecelnya ini kalau di Pekanbaru, daerah Pekanbaru, daerah Sumatera Barat itu selalu pakai mie kuning. Tapi aku tadi nggak pakai mie kuning. Karena lebih enak pecel apa, pecel original. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi kalau di Itali udah kebiasaan apa, makannya di atas meja. Kalau di Indonesia kan tinggal ngeper aja makan. Enak makan di lantai daripada di meja makan rame-rame kayak gini kan. Enak banget. Enak betulnya. Enak ini lontongnya enak. Oh iya. Tadi itu pas beli kue. Pas beli kue bolu ini dapat apa sih? Dapat Jumat berkah. Jadi ini kasih lontong sayur. Jadi kalau di sini itu lontong sayurnya pakai gulai nangka, terus pakai ketupat gula nangka sama pakai sedikit apa tumisan bihun gitu. Coba dulu. Udah lah, kuenya murah, dapat lagi Jumat berkah bonusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat ya Indonesia. Kalau udah pulang kampung ini, Adrian sama Kartika udah biasa makan sarapan nasi. Dia kasih loh. Pecelnya juga enak banget. Nyam 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 nyam. Enak sekali ya sarapan Indonesia anak ya. Nanti pakai apa? Nanti nggak minum. Minum? Iya. Sebentar ya. Dah, ini kami mau makan sarapan dulu ya, biar konsen mas sarapannya. Nggak harus sarapan sambil bikin video nggak konsen. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, kami sarapan dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih segala tanda segala jemput kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao, gimana? Ciao.